Saya sangat prihatin kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih di 00 kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kami akan berhati-hati melaksanakan penyidikan ini. Kami juga menunjuk seluruh penyidik dari Polres Bogor adalah penyidik PPA yang wanita, yaitu Polwan. Ini kasus yang sangat luar biasa. Tolong kawal kami, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami bisa memberikan pembelajaran melalui penyidikan kami yang akan kami buktikan nanti sampai ke penuntutan dan ke sidang pengadilan juga kami akan hadir.